Pada tahun baru ini. Ini tahun baru ini kita jadikan momentum untuk semangat baru. Sebenarnya ini juga dalam rangka menjalankan perintah ihsan kepada alam. Jadi kita kebetulan kalau kita kan hidup di lereng Melapi di komunitas Patuknegoro ini, kemudian kita peduli untuk menanam, menghijaukan kembali Gunung Merapi dalam rangka revitalisasi sumber air yang sempat rusak kemarin karena awan panas.